شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Puja dan puji syukur kita haturkan hanya untuk Allah semata. Dialah Rabb dan ilah kita yang bersemayam di atas arsy sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia, mengijabah doa, memberi permintaan, dan mengampuni dosa-dosa hambanya. Dialah Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang Allah perintahkan untuk dijaga sampai datangnya malakul maut menjemput kita. Semoga kita kelak diberikan nikmat di akhir hidup kita di dunia ini dengan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Para bapak saudara sekalian, malam ini kita insyaallah berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan 1440 Hijriah. Insyaallah sudah sampai malam ke-23 yang merupakan malam ganjil di antara malam ganjil yang 5 yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencari malam kemuliaan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nabi mengatakan taharrau lailatul qadri, carilah lailatul qadar itu fil witri, pada bilangan ganjil min ashril awakhiri min ramadan, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Berarti kalau ganjil berapa aja? 21, 23, 25, 27, 29. Dari 5 malam ganjil ini yang dipilih cuma satu, maka dia disebut dengan Lailatun, satu malam, cuma satu malam saja. Dari 5 malam, dari 10 yang terakhir, dari sebulan penuh Ramadan, dari setahun 360 sekian hari, ternyata cuma satu malam. Itulah malam yang dicari, yang diperintahkan kita untuk mencarinya. Secara bahasa, Lailatul Qadar itu artinya malam kemuliaan. Al-Qadar diartikan dengan kemuliaan. Yang kedua, Al-Qadar itu diartikan juga sebagai takdir. Maka dia disebut juga dengan malam takdir. Dalam riwayat yang lain, dia memiliki nama Lailatul Mubarakah,
malam yang diberkati. Karena memang banyaknya berkah itu turun. Jadi beberapa ayat ini, maka Lailatul Qadar paling tidak memiliki 4 kriteria. Pertama, malam turunnya kitab-kitab ilahiyah. Yang kedua, malam turunnya permulaan Al-Quran. Yang ketiga, malam turunnya berkah dan para malaikat. Dan yang keempat, malam turunnya rincian takdir. Rincian takdir untuk selama 1 tahun. Dari Lailatul Qadar ke Lailatul Qadar berikutnya. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan takdirus sanawi. Takdir tahunan. Karena ada takdir azali. Takdir yang sudah ditetapkan sejak azali. Sebelum Allah menciptakan makhluk, sudah ditetapkan oleh Allah takdir seluruh makhluknya. Ada lagi takdirul umri. Takdir ketika janin dalam kandungan ibunya berusia 120 hari. Kemudian baru yang ketiga ada takdirus sanawi. Takdirus sanawi yakni tahunan yang diturunkan pada saat malam Lailatul Qadar. Baik, dari 4 ini yang pertama, yaitu malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya kitab-kitab ilahiyah, kitab samawi. Dulu mana Bapak? Saya mau tanya, antara Ramadan dengan manusia ini dulu mana keberadaannya? Setelah sekarang ini kita tahu, sejak lahir kita sudah ada Ramadan. Tapi kira-kira antara Adam dan Ramadan dulu mana Pak? Dulu Adam apa Ramadan? Ramadan apa Adam? Saya bingung. Baik. Buka surah At-Taubah, surah 9 ayat 36. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Inna 'iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas-samawati wal-ardha minha arba'atun hurum, dzalikad-dinul qayyim." Apa kata Allah Jalla wa'ala? Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. 12 bulan dalam satu tahun. Dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, pada saat itulah ditetapkan perhitungan waktu. 1 tahun, 12 bulan. Saat menciptakan langit dan bumi. Di antaranya, lanjut. Di antara 4 bulan haram. Di antaranya ada 4 bulan suci. Yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Berarti sudah disebut nama-namanya atau belum? Sudah, ada Muharram, ada Zulhijjah. Semua sudah disebut, diberi nama oleh Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Pertanyaannya, saat Allah menciptakan langit dan bumi, Adam sudah ada atau belum? Halo? Dulu mana Adam sama langit? Dulu mana Adam sama hewan? Bingung mana? Ya? Dulu mana Adam sama hewan? Nah. Jadi Adam ini ternyata dicipta oleh Allah Jalla wa'ala yang
yang terakhir. Jauh sebelum itu sudah dicipta. Buka. Baik, gak bawa Sahih Muslim ya. Ya. 2388. Allah menciptakan tanah atau bumi yaumas sabti, yaitu pada hari Sabtu. Wa khalaqal jibal, dan Allah menancapkan gunung yaumal ahad. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Allah azza wa jalla menjadikan tanah pada hari Sabtu, menancapkan gunung pada hari Ahad, menumbuhkan pohon-pohon pada hari Senin, menjadikan bahan-bahan mineral pada hari Selasa, menjadikan cahaya pada hari Rabu, menebarkan binatang pada hari Kamis, dan menjadikan Adam alaihi salam sesudah asar pada hari Jumat. Setelah selesai tercipta seluruh makhluk. Ba'da khalaqa khalqal khalaiq. Setelah Allah mencipta seluruh makhluk ciptaannya. Yakni baina al-'asr wal-lail, antara asar dan malam. Yaumal jumu'ah. Hari apa tadi? Hari Jumat. Berarti semua sudah tercipta. Terakhir Adam. Ketika Adam dicipta, Muharram sudah ada atau belum? Sudah. Ketika Adam hidup, turun di bumi, Ramadan sudah ada atau belum? Sudah ada. Di zaman Nabi Nuh sudah ada Ramadan. Di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim berjumpa dengan Ramadan. Berjumpa. Ramadan ada pada zaman Nabi Musa. Ramadan ada pada zaman Nabi Isa. Ramadan ada pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Allah pilih Ramadan pada zaman para nabi yang menerima suhuf dan kitab-kitab. Yakni sebagai malam turunnya kitab-kitab tersebut. Dan malam itu disebut dengan Lailatul Qadar. Malam turunnya seluruh kitab-kitab samawi, kitab-kitab ilahiyah. Bersumber dari sahabat Wasilah bin Al-Asqa. Yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad. Dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Saat beliau menafsirkan surah Al-Baqarah, surat kedua, pada ayat yang ke-185. Sekaligus ayat ini juga menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dua tahap. Tidak sebagaimana kitab-kitab ilahiyah, kitab-kitab samawi yang lainnya. Ini perbedaan antara kitab-kitab ilahiyah selain dari Al-Quran. Baik. Allah Jalla wa'ala berfirman, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa katanya? Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadhan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an. Ini kata-kata yang harus digarisbawahi. Permulaan. Antum kalau lihat terjemah Depak, saya jamin enggak ada kata permulaannya. Saya sudah cek. Kalau antum lihat Quran penerbit Saudi atau percetakan yang ada di Madinah, nah itu ada kalimat permulaan. Berarti muntarjim ini faham tentang tafsir tentang ayat ini.
bahwa Al-Quran itu turun dua tahap. Tidak sebagaimana kitab-kitab ilahiyah yang lain itu turun sekaligus. Dalam satu kitab lengkap. Langsung diterima para nabinya. Kalau Al-Quran tidak, transit dulu dia. Di mana dia transit? Di Baitul Izzah. Di mana letak Baitul Izzah? Di langit dunia. Baik. Lebih tegas lagi. Silakan baca riwayat dari Wasilah bin Al-Asqa. Allah SWT memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya. Karena dia telah memilihnya di antara semua bulan sebagai bulan yang padanya diturunkan Al-Quran yang agung. Sebagaimana Allah mengkhususkan bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Sesungguhnya telah disebutkan oleh hadis bahwa pada bulan Ramadan pula kitab Allah lainnya diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Maula Bani Asim, telah menceritakan kepada kami Imran Abul Awam dari Qatadah, dari Abul Fali, dari Wasilah yakni Ibnul Asqa, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Apa sabdanya? Lembaran-lembaran Nabi Ibrahim diturunkan pada permulaan malam Ramadan. Iya, Suhufu Ibrahim unzila fi awwali lailatin min Ramadan. Suhuf, lembaran-lembaran Ibrahim itu diturunkan di awal malam bulan Ramadan. Jadi kalau sekarang malam pertama Ramadan, di malam inilah diturunkan suhuf Ibrahim. Kapan itu terjadi? Di bulan Ramadan pada saat Nabi Ibrahim hidup. Dan itulah Lailatul Qadar. Yang kedua, dan kitab Taurat diturunkan pada tanggal 6 Ramadan. Wa unzilatit Taurat, diturunkan kitab Taurat li sittina madaina min Ramadan, yaitu pada tanggal 6 Ramadan. 6 Ramadan kapan? Di zaman Nabi Musa hidup. Entah tahun keberapa waktu itu. Hanya disebut dalam riwayat ini tanggalnya 6 Ramadan. Dan malam turunnya ini disebut Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga. Dan kitab Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Wa unzilatil Injil li 13 khalat min Ramadan. Injil diturunkan kepada Isa yakni pada tanggal 13 Ramadan. Di zaman kapan? Di zaman Nabi Isa hidup. Dan turunnya Injil ini disebut Lailatul Qadar. Kira-kira ada yang terlewatkan apa? Zabur. Kalau Zabur tidak disebutkan dalam riwayat Wasilah bin Al-Asqa, tapi disebutkan dalam riwayat Jabir bin Abdullah. Yaitu tanggal berapa? Lanjut. Ya, lanjutkan dulu. Sedangkan Al-Qur'an diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Iya. Wa anzalal Qur'an, dan diturunkan Al-Qur'an li 24 khalat min Ramadan. Dan Al-Qur'an diturunkan oleh Allah pada tanggal 24 Ramadan. Dan inilah yang disebut Lailatul Qadar. Turun dari Lauhul Mahfud, kitab catatan induk, transit ke Baitul Izzah di langit dunia. Turunnya lengkap dalam satu kitab sekaligus. 30 juz, 114 surat, 6.000 piro? 6.000 berapa? 666 salah. Siapa yang bisa jawab? Oleh hadiah apa? Hah? Kulkas dari ini. Astagfirullah. Nanti kulkas sih. Mending dijanjeni kamer, utuk-utuk, masih mending. Berapa? 6.000? 2? 236. Siapa lagi? Ya apa? Oleh hadiah lagi. 6236
lengkap dalam satu. Ya, kitab ini secara sistematis, sistematikanya sama. Al-Fatihah surat pertama, Al-Baqarah surat kedua, An-Nas surah yang terakhir. Baru nanti turun tahap kedua dari Baitul Izzah di langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur selama 23 tahun. Dan itu bukan Lailatul Qadar. Karena enggak mesti turun di bulan Ramadan. Kadang Zulqa'dah, kadang Sya'ban, kadang bulan Rajab. Turunnya 23 tahun. Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan konteks kejadian. Pertama kali diturunkan Al-Alaq 1-5. Selanjutnya bukan kelanjutan 6-19. Tapi justru Al-Mudathir diturunkan setelahnya. Dan itu pun cuma 5 ayat juga. Jadi yang Lailatul Qadar itu tahap permulaan. Dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Itu Lailatul Qadar. Dan itu tanggal 24. Enangke nih tanggal piro? Halo? Yowis Arabmu. Baik, lanjut tafsirnya. Telah diriwayatkan pula melalui hadis Zabir ibni Abdullah yang di dalamnya disebutkan bahwa kitab Zabur diturunkan pada tanggal 12 Ramadan. Berarti Zabur diturunkan ya Isna Asyara Khalat min Ramadan, yaitu pada tanggal 12 Ramadan pada zaman Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Kemudian dijelaskan lebih lanjut, sedangkan kalimat selanjutnya sama dengan hadis di atas. Demikian menurut riwayat Ibnu Murtawai. Adapun lembaran-lembaran atau suhuf kitab Taurat, Zabur dan Injil masing-masing diturunkan kepada Nabi yang bersangkutan secara sekaligus. Lain halnya dengan Al-Quran, diturunkan sekaligus hanya dari Baitul Izzah ke langit dunia. Dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia. Terus. Hal ini terjadi pada bulan Ramadan, yaitu di malam Lailatul Qadar. Dan itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Berarti jauh sebelum Nabi SAW diutus menjadi Nabi atau diangkat menjadi Nabi. Jauh sebelum itu sudah diturunkan ke Baitul Izzah. Kemudian, seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Qadar ayat 1. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam penuh kemuliaan. Ya. Dua kriteria sudah kita bahas. Yang ketiga, setelah wahyu terputus, sudah tidak ada lagi kalam yang turun untuk kita. Kenabian sudah tertutup, kerasulan sudah terputus. Pertanyaannya, apakah Lailatul Qadar tetap turun? Halo? Tetap turun atau tidak? Tetap turun. Tapi apakah turunnya wahyu? Enggak. Bukan turunnya wahyu. Maka keliru kalau ada orang yang menganggap Lailatul Qadar itu seperti orang bertapa menunggu wang. Ono sing koyo ngono iku. Kayak nyari masjid-masjid yang dianggap keramat supaya dapat wangsit saat Lailatul Qadar. Jadi terputusnya wahyu, sudah tidak ada lagi wahyu yang turun. Tapi Lailatul Qadar tetap diturunkan. Turunnya apa? Buka surah Al-Qadar tafsirnya surah 97, yaitu pada ayat yang keempat. Allah Jalla wa'ala berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idhni rabbim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik, terjemahkan dulu. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Pada malam itu turun malaikat-malaikat
dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Baik, lanjut. Tafsir. Yakni banyak malaikat yang turun di malam kemuliaan ini karena berkahnya yang banyak. Iya, malaikat turun. Kenapa? Karena berkahnya pun diturunkan oleh Allah. Dan para malaikat turun bersamaan dengan turunnya berkah dan rahmat, sebagaimana mereka pun turun ketika Al-Quran dibacakan dan mengelilingi halaqah-halaqah zikir. Iya, karena malaikat itu turun bersamaan dengan turunnya berkah. Sebagaimana mereka pun turun pada saat Al-Quran diturunkan. Dan mereka selalu hadir di majelis-majelis halaqah-halaqah yang dipelajari di dalamnya Al-Quran dan As-Sunnah. Kayak orang yang menuntut ilmu itu, beruntung dia dikelilingi oleh malaikat. Bahkan dalam riwayat Ibnu Majah, innal malaikata latadau ajnihataha, malaikat itu meletakkan sayapnya, yakni pada penuntut ilmu. Kenapa? Ridha li talibil ilm. Mereka, para malaikat, ridha kepada para penuntut ilmu itu. Dan bahkan malaikat itu la yaghfiru man fis samawati wa man fil ardi, yang di langit dan yang di bumi. Malaikat semuanya apa? Mendoakan, memintakan ampun li talibil ilm, kepada orang yang menuntut ilmu. Tapi dengan catatan yang dipelajari Al-Qur'an. Lah nek wis dinaungi malaikat, dikelilingi malaikat, aja diusir. Kadang wis bener-bener diusir. Al-Quran dibaca, dipelajari. Setelah itu apa? Musik. Dicampur, mari Quran diwoco, musiknya dimainkan. Ada gak yang seperti itu? Hah? Ini mencampur yang hak dan batil. Iku malaikatnya semburat kabeh. Melayu kabeh malaikatnya. Diusir dengan suara-suara musik. Malaikat itu senang dengan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh manusia. Bahkan kalau kita sholat malam, kita baca Quran, itu malaikat mendekati mulut kita. Menempelkan mulutnya di mulut kita, menelan seluruh bacaan Quran kita. Makanya ente tangi kongon siwak. Cek gak lebus sambune. Ya itu sing gare malaikat gak nyedek. Rasul sudah mencontohkan. Bangun dari tidur, gosok gigi. Ketika sholat malam baca Quran, senang diperdengarkan bacaan Al-Quran dan mendekat kepada kita. Dan ini abape kotak-kotak, yuk melayu malaikat. Baik. Lailatul Qadar juga disebut dengan Lailatul Mubarakah, malam yang diberkati karena banyaknya turun berkah. Dan yang keempat yaitu malam takdir. Karena nanti pada saat Lailatul Qadar itu Allah merinci catatan takdirnya. Diambil dari catatan induknya di Lauhul Mahfudz. Kemudian ditetapkan dalam beberapa kitab mengenai beberapa perkara-perkara dalam kehidupan untuk selama satu tahun. Yaitu meliputi ajal, siapa yang mati pada tahun itu. Rizki, berapa rizki manusia yang ada pada tahun itu secara global, bahkan secara rinci. Dan juga segala kejadian-kejadian pada tahun itu diturunkan pada saat Lailatul Qadar. Sampai Lailatul Qadar berikutnya. Didasarkan atas firman Allah, coba dibuka surah Ad-Dukhan, tafsir Ibnu Katsir. Surah Ad-Dukhan 44. Pada ayat yang keempat, Allah Jalla wa'ala berfirman, mulai awal, Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundhirin.
Fiha yufraku kullu amrin hakim. Apa kata Allah? Amin. Demi kitab, yaitu Al-Quran yang menjelaskan, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Iya, langsung ke ayat keempat. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan seluruh urusan yang penuh hikmah. Silakan. Di malam Lailatul Qadar dijelaskan dari Lauh Mahfuz kepada para malaikat pencatat perihal urusan satu tahun dan ajal-ajal yang akan terjadi di tahun itu dan rizki-rizki yang diturunkan tahun itu. Jadi yang meninggal sebelum Lailatul Qadar besok kemarin ada saudara kita, teman kita yang meninggal, berarti catatannya sudah diturunkan saat Lailatul Qadar kapan? Tahun lalu. Ono sing ru bocorane enggak? Halo. Meniki bocorane sapa sing bakal mati dalam tahun itu? Tahu atau tidak kita? Enggak tahu. Makanya belum mumpung belum diturunkan. Sekarang boleh enggak berdoa? Boleh. Maka kata Nabi dalam hadis Tirmidzi 2149 2139 beliau mengatakan la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak ketetapan qada kecuali doa. Benar enggak? Coba dibaca. Dari Salman radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang dapat menolak ketentuan Allah atau qada kecuali doa. Jadi qada itu ketetapan Allah yang belum terjadi, tapi sudah ditetapkan. Makanya rukun takdir itu ada 5, 4 ya, yang harus dipelajari. Al-ilmu, al-kitabah, al-masyi'ah, al-khalqu. Al-ilmu, bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah sudah mengerti semuanya sebelum Allah menciptakan makhluknya. Baru kemudian al-kitabah, pencatatan. Karena Allah menciptakan makhluk pertama yaitu qalam. Lantas qalam, pena itu diperintah, uktub. Maka qalam pun bertanya, "Madza aktub?" Apa yang harus aku tulis wahai Allah? Maka Allah katakan, "Uktubil maqadir al-khalaik ma huwa kainun ilal abad." Tulislah catatan takdir mulai dari awal sampai akhir. Makhluknya belum ada. Berarti tulisan kita datang ke tempat ini sudah ada sebelum kita dicipta. Allah sudah buat blueprint semuanya. Baru kemudian al-masyi'ah, ada yang dikendaki, ada yang tidak dikendaki. Maka fungsi dari doa itu kita meminta kepada Allah. Supaya Allah merubah catatan ketetapannya. Tapi berubah atau tidak berubah kita pun tidak tahu. Bisa jadi menurut kita berubah. Tapi hakikatnya menurut Allah tidak ada yang berubah. Karena Allah sudah tahu semua. Jangan-jangan perubahan itu bagian daripada ketetapan perubahan itu. Barulah kemudian terakhir al-khalqu, Allah menciptakan makhluknya. Menciptakan selain dari qalam, menciptakan arasy, menciptakan malaikat, menciptakan jin, menciptakan manusia. Oleh karena itu, kita dianjurkan di malam Lailatul Qadar kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Dan yang paling utama yang kita minta dari semua yang diminta oleh manusia, yang paling utama apa? Maghfirah, ampunan. Sehingga ketika Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasul, jika aku berjumpa dengan Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Apa kata Nabi kepada Aisyah? Ibnu Majah 3119. Insyaallah antum semuanya sudah pasti hafal. Doanya sangat sederhana sekali. Direwangi gak turu, direwangi pegel, balung kelotakan, ya kan? Salat kudu apa? Ngeblak.
sing dijaluk mesti tok. Ampunan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ketepatanku mendapatkan Lailatul Qadar? Doa apakah yang harus aku ucapkan?" Beliau menjawab, "Ucapkanlah olehmu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Iya. Takulina, ucapkanlah wahai Aisyah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma, wahai Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, cinta akan kemaafan. Fa'fu anni, maafkanlah aku. Dalam riwayat Tirmidzi ditambahi dengan satu kalimat Asma'ul Husna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, engkau lah maha pemaaf, lagi maha mulia. Cinta kemaafan, maka maafkanlah aku. Maka tidak ada yang paling utama dalam kehidupan ini selain dari ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Makanya kita diperintah untuk mencarinya. Untuk mencari Lailatul Qadar agar pertama, yaitu mendapatkan ampunan dari Allah. Yang kedua, agar dilipat gandakan amal ibadah kita ini seperti beribadah selama 1000 bulan. Karena kita ini umat akhir zaman. Kata Nabi, al-umru ummati baina 60 wa 70 sana. Umur umatku antara 60-70. Gimana dengan Adam yang 1000 tahun usianya? Bagaimana dengan Nabi Nuh yang 950 tahun? Bagaimana kita supaya bisa mengejar ketertinggalan amal kita bersama mereka? Caranya apa? Allah memberikan keberkahan dalam satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka siapa yang sholat saat itu seperti 1000 bulan sholatnya. Siapa yang baca Quran, siapa yang bersedekah, siapa yang melakukan amaliyah ibadah, sama seperti beribadah 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Makanya Nabi menyuruh, ayo cari Lailatul Qadar. Dan Nabi sudah memberikan contoh bagaimana beliau mencarinya. Yaitu dengan menggabung apa? 2 dimensi. Antara dimensi waktu dan dimensi ruang. Ruang dan waktu ini harus lengkap. Yang pertama, dimensi waktu. Apa yang dimaksud dimensi waktu? Seluruh manusia pasti mendapatkan Lailatul Qadar kalau hanya waktunya saja. Kenapa? Karena pasti di seluruh penjuru bumi akan dilewati oleh malam Lailatul Qadar. Yang di Amerika, yang di Hong Kong, yang di Australia, dia pasti dilalui oleh malam Lailatul Qadar. Itulah dimensi waktu. Pertanyaan yang kedua, di mana ruangmu saat itu? Ini pertanyaannya. Nabi mencontohkan di mana ruangnya? Kata Aisyah, "Idza dakhala asyrul awakhir min Ramadan, ya'takifun nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Nabi beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Berarti kalau iktikaf di mana tempatnya? Di masjid. Ngente nang warkop, iku duduk iktikaf. Wis saiki rek malam 17 Lailatul Qadar ini. Tapi tempatnya bukan di masjid. Di rumah aja enggak dapat. Karena Nabi mencontohkan di masjid. Istri-istri beliau diajak ke masjid, ikut iktikaf. Idza dakhala asyrul awakhir min Ramadan. Jika 10 hari terakhir di bulan Ramadan telah masuk, apa? Syadda mizarahu. Beliau kencangkan ikat pinggangnya. Wa aiqadha ahlahu, dibangunkan keluarganya. Wa ahya lailahu, dihidupkan malamnya dengan qiyam, dengan qiraah, dengan ibadah-ibadah yang lain, minimal zikrullah. Kak turu melean. Itikaf kok gue bantal. Ana iku itikaf gue bantal, gue selimut. Nang masjid pindah turu iku.
Kalau seandainya kita itikaf, ngantuk, ngeleset, hilang plus. Boleh enggak? Boleh. Enggak sengaja. Ya, enggak niat tuh. Turu, maksudnya mulet, tapi kebablas. Muletnya sak jam. Keturun, enggak apa-apa. Enggak niat. Kalau niat tuh dari rumah enggak selimut, ya. Enggak guling, enggak apa-apa ini nang masjid, enggak selimut, enggak guling, enggak bantal. Ini pindah turu. Wa ahya lailahu, dihidupkan malamnya. Wa aiqadha lahu, dibangunkan keluarganya. Wa ahya lailahu, dihidupkan malamnya. Kalau syadda mi'zarahu, dikencangkan ikat pinggangnya, ini apa? Menjauhi istri. Kok disek 10 dino preyo. Sabuke kenceng ngono. Nek wingi-wingi kan sabuke kendor, bahkan enggak sabuan, ya kan? Melorot terus sarungnya. Ini khusus untuk 10 hari terakhir. Nah ini gabungkan dimensi ini. Ya. Jadi iktikaf. Di mana? Masjid. Kalau di rumah, mabit. Kalau di jalan, mobat, mabit. Saleh wayahe golek diskon. Ya, 10 hari terakhir menjelang hari raya, dari mall ke mall golek diskon itu kudu iktikaf, bukan mabit, mobat, mabit. Maka bisa jadi bukan Lailatul Qadar yang diraih, tapi Lailatul Modar. Di jalan, gak dapat apa-apa. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dimudahkan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa Ala. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته